see you again at the Devon Jericho channel. Sorry, kali ini gue mau main ke daily trial seperti biasa, dan gue udah siapin timnya. Hari ini judulnya Go Vanguard. Itu ada Litian, ada Eugene, sama ada Xia Hou Dun. Seperti apa gerakan mereka? Yuk kita lihat. Kalau si Litian sendiri, gue jarang banget pakainya, hampir nggak pernah sama dengan Eugene. Si Hou Dun juga sebenarnya agak jarang ya. Pernah kemarin nyoba-nyoba mainin, cuman efek dari skillnya nggak gitu menarik. Jadi nggak gue terusin. Ya, let's see. First skill of Litian. Oh, ada yang dilempar kayak tadi. Kemana tuh? Skill ketiga. Oke, gerakannya pelan banget ya, larinya pelan. Wow, keren juga. Satu, dua, tiga. Musuh rage. Kibas, kibas, kibas. Op, kibas terus. Udah kayak mainan anak-anak gasing. Oke, sekarang kita pindah ke Eugene. First skill. Wuhoy, boleh. Keren juga ini, banyak listrik-listrik ya nih. Tiga. Aduh, gak kena. Trum, trum. Wow, not bad. Keren juga si Eugene. Musuh rasa seperti apa? Seperti ini guys. Oke, kita lihat lagi. Special moves. Wow. Last, Xia Hou Dun. Kenapa gue suka Xia Hou Dun? Lebih suka Xia Hou Dun dibanding yang lain, karena gerakannya efektif. Satu kali gerakan aja. Jadi kalau kalian lagi milih-milih officer mana yang bagus, itu ya itu pilihan masing-masing. Gue nggak suka yang banyak combo-combo. Gue lebih suka yang ini, yang pertama dia bisa nge-stun, terus gerakannya efektif. Satu kali pukul, jebret kena. Jadi satu power itu ada di satu gerakan itu aja. Nah itu efektif banget, dalam kita bisa ngeluarin skillnya itu beruntun cepat. Kalau kita lagi PvP, kita nggak punya banyak kesempatan guys untuk ngeluarin skill banyak-banyak. Kalau bisa 1, 2, 3, 4 itu langsung cepat keluarnya. Musuh. Not bad, right? Okay, let's get back to Litian because its move is quite nice to watch. Litian kalau nggak salah bisa nge-freeze. Gerakannya dia bisa nge-freeze. Efek skillnya bukan bisa nge-freeze, sorry, bukan gerakannya. Kalau Eugene dia bisa Kalau Eugene bisa daze. Gerakan di skill yang satu atau duanya deh, gue lupa. Makanya dulu waktu masih di versi-versi awal sebelum banyak update-update kayak sekarang, Eugene itu lumayan favorit bagi buat para pemain untuk jadiin awakening, karena skillnya juga cukup oke. Dia bisa ngedaze otomatis 2 detik, musuh lo bakal diem kayak orang bego gitu kan. Oke, okay, guys. Dapat S. Boleh lah, masih dapat S. Kemarin dapat A. Cukup dulu untuk kali ini. I'll see you in the next video. Please do subscribe to the channel. Subscribe is free. Gratis, tidak bayar.
Ya, saudara-saudara, jadi tolong di subscribe, oke? Dipencet tombol merahnya ya, klik. Oke deh. See you in our next video. Thank you for watching and bye-bye.